channel Kolbu Squad. Jadi kalian pasti bingung kan ini video apa? Ini berbeda dengan video yang lain ya teman-teman. Jadi di video ini saya dan kakak saya bermain pertukaran permainan ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini kakak saya yang di sebelah kanan dan saya yang di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi ketika saya jadi yang di samping kanan ini adalah itu seperti tombol yang digambar ya teman-teman. Kalau yang benar untuk nyatakan saya mau barang ini, yang salah saya tidak mau menerimanya, dan yang tanda tambah itu untuk menambah saya mau barang ini dan saya tidak mau. Jadi saya ini salah saya berikan ini barang seperti ini ya teman-teman, kakak saya telur ini yang isinya uangnya teman-teman. Jadi saya tidak ingin kartu ini saja, saya ingin menambah mainannya ya teman-teman. Kakak saya menambahkan beberapa mainan ya teman-teman ya, dan kami mulai memijiti tombol dan saya meminta menambahinya dan kami tidak melanjutkannya lagi ya teman-teman, tidak melanjutkan apa pertukarannya. Dan saya mengeluarkan jam tangan di situ ya, jam tangan itu saja, harga jam tangan itu sangat mahal ya kan, bukan teman-teman bisa hidup. Dan ini bukan jam tangan mainan ya teman-teman. Jadi saya meminta banyak barang ke kakak saya untuk dia berikan kepada saya. Dan ini barang-barangnya teman-teman, dan kakak saya mulai menunjukkan barang-barangnya teman-teman, membuktikan barangnya sangat banyak. Oke, dan saya meminta tambah lagi dan saya menerimanya ya teman-teman. Jadi kertas putih itu yang besar, bagian besar itu untuk tempat barangnya ya. Jadi kakak saya mengeluarkan lagi lilin hias ya teman-teman. Nah inilah jam tangan tadi yang saya berikan ya, sesuai tadi yang saya bilang ya, pertukaran mainan. Jadi saya mengeluarkan sebuah mainan ya teman-teman, yang berisi mutiara dan telur, dan mainan telur ya teman-teman. Saya mengeluarkan lagi mainan-mainan saya ya teman-teman ya, dan saya menghidupkan lampunya. Tapi kakak saya tidak menerimanya ya teman-teman ya, dan saya bersikeras ya, dan akhirnya saya mengalah. Oke, dan saya memberikan satu pop-it untuk dia. Saya berharap dia menerimanya ya, dan terima, diterima ya teman-teman. Oke, dia mulai memainkan pop-itnya ya teman-teman. Oke, saya memberikan. Oke, kelihatan sekarang dia memberikannya boneka ya teman-teman. Jadi apa yang kita punya? Oke, kita memberikan mainan boneka burungnya teman-teman. Oke, kuda poni. Oke, saya memberikan kuda poni mainan kuda nil, lampu. Dan dia minta tambah lagi ya, itu tidak mungkin banding dengan boneka ya teman-teman. Ya, saya memberikan LOL lagi, boneka LOL. Oke, kelihatannya kakak saya sedang marah sekarang. Jadi saya memutuskan memberinya oke mainan ini. Haha, mainannya tuh. Tetapi ini masih berfungsi ya. Bukan berarti tidak ada, berarti tidak berfungsi ya. Oke, teman-teman. Oke, dia bersikeras. Ini sesuai dengan saya bilang tadi, ini pertukaran mainan ya teman-teman. Jadi saya mencari barang lain untuk ditukarkan dengan dia ya teman-teman. Oke, saya sedang mencarinya. Apa yang cocok untuk dia, dan dia segera menerimanya. Oke.
Okay. Ya. Apakah ini? Oh, tidak, bentar. Jadi, teman-teman. Nah, ya, telur tadi ya teman-teman. Ini berisi uang asli ya. Pecahan ya teman-teman. Berisi uang asli, telur ya. Ini celengan ya teman-teman. Celengannya berbentuk telur. Isinya dan ini sebuah spinner pop it. Ya, dan dia menerimanya. Saya memberikan ibu pada dia. Oke, sepertinya mutiaranya tertinggal. Oke, saya memberikan pop it kecil saya yang berwarna merah yang berbentuk minuman ya teman-teman. Dan dia memberikan saya juga pop it yang berwarna merah dan berbentuk cupcake teman-teman. Oke, saya memberikan cincin kepada saya. Cincinnya kecil sekali ya, jadi saya sedang cari barang. Oke, kita menemukan gasing di sini ya. Saya menerimanya dan dia juga menerimanya ya teman-teman. Sepertinya saya mendapatkan sesuatu ya teman-teman. Oke, kita memberikan dia bunny head dan dia memberikan saya juga bunny head. Oke, dia memberikan saya spidol dan saya memberikan dia pena merah yang minta tambah ya teman-teman. Oke, dia membuktikan bahwa isinya itu ada ya, dan saya juga. Nah, dia sudah membuktikannya. Oke, saya akan tambah dengan pena lilin ya teman-teman. Ya, dengan satu titik ya, saya hanya mencobanya ya teman-teman. Cobanya apakah spidol berfungsi ya atau tidak. Oke, saya memberikannya pop it besar. Jadi dia memberikan saya lilin hias dan mobil, mainan mobil. Saya tunggu tidak menerimanya, itu hanya lilin hias. Dia memberikan saya mainan bulat ya, mainan berbentuk bulat. Dan seperti akan berkelahi ya teman-teman. Aduh, wanginya ya. Ya. Lilin. Ya lilin emang. Oke. Cuma cantik tadinya. Sepertinya dia mencari barang. Sudah bisa. Jadi tukarkan. Dan dia hanya mengasih lilin hias dan mainan telur. Dan inilah pop it yang saya berikan kepada dia. Nah, ini bisa kalian lihat ya, pop itnya berbentuk ikan hiu. Yang itu masih bagus ya teman-teman. Masih baru. Oke, dia memberikan saya biting head lagi. Dan saya tentu saja memberikan dia bunny head lagi ya teman-teman. Saya berwarna abu-abu dan saya berwarna pink. Oke. Tempat dia sempat berserakan tadi. Oke, saya memberikan dia kotak ajaib. Ya, tentunya kotak ajaib, kotak misteri. Dia memberikan saya sebuah misteri dan gelang. Gelang bebek ya teman-teman, gelang bebek. Saya memintanya lagi, menambah lagi ya teman-teman, karena tidak saya minta tambah karena intinya adalah kotak misteri ya teman-teman, dan dia tidak tahu isinya apa. Jadi saya memintanya ya teman-teman. Oke, dia memberikan lagi boneka. Oke, saya akan menerimanya. Dan inilah saatnya kita buka kotak misteri. Ternyata itu zong ya teman-teman. Kacanya juga sudah pecah ya. Nah, sekarang kakak saya terkena prank. Oke, saatnya kita bertanding lagi ya teman-teman. Oke, dia memberikan spinner pop it dan pop it ya teman-teman. Pop it kecil ya, dua ya. Saya memberikannya pop it mobil. Dia meminta tambah ya, tentu saja ya, meminta tambah ya teman-teman. Dan saya memberikan dia mainan
ya ini masih berfungsi ya. Jangan kalian itu tidak berfungsi ya. Tidak mungkin saya memberikan dia tidak berfungsi. Wow, apa ini? Ya, dia memberikan saya bola. Memberikan dia mainan-mainan kecil. Itu dia. Nah, ini bernilai, sangat berkelas ya. Oke, saya memberikan dia pelampung. Sudah bagus. Oke, akhirnya dia mau menerimanya. Nah, kalian mau melihat bola itu. Oke, jadi sampai sini dulu videonya ya, teman-teman. Yang bermain, saya bermain tukaran boneka dengan mainan dengan kakak saya. Assalamualaikum, dadah.